membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora. Dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan ceria cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya,
sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang-orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagi tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami menghormati Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian-Nya, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa masing-masing kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar dengan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus sesudah kebangkitan dari antara mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Amen.
sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Sebagaimana pada saat Kristus menderita, mengalami kesengsaraan,
dan seterusnya. Mereka seolah-olah menutup diri mereka. Mereka seolah-olah menyembunyikan diri mereka. Mereka seolah-olah merasakan ketakutan. Perayaan Prapaskah menjadi perayaan yang penuh sukacita dan perayaan yang penuh kegembiraan karena sabda Tuhan kepada para rasul, kepada para murid, dan kepada wanita-wanita yang setia mengikutinya ialah jangan takut. Dan kiranya hal itu juga dapat menjadi sabda Tuhan bagi kita semua. Walaupun di tengah aneka macam pengalaman-pengalaman hidup di sekitar kita yang kerap kali mendatangkan, kerap kali membawa kecemasan, kegelisahan, dan seterusnya, peristiwa malam Paskah ini kembali Tuhan menegaskan kepada kita oleh karena kasih dan cintanya. Ia menegaskan sama seperti saat ia menegaskannya kepada para rasul, para murid, dan para wanita yang mengikutinya. Jangan takut. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang berkasih di dalam Yesus Kristus, ungkapan jangan takut berarti kita tidak pula melakukan apapun untuk itu. Karena ada begitu banyak orang yang beriman di dunia ini menghadapi situasi yang mencekam ini. Mereka seringkali diungkapkan juga jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Tetapi mereka tetap tinggal diam berpangku tangan. Jangan takut mengungkapkan bahwa kita harus bergerak, bahwa kita harus menunjukkan sesuatu. Sama seperti para rasul, sama seperti wanita-wanita yang ada dalam kitab suci tadi, sama seperti para murid, pada saat Kristus mengatakan kepada mereka, jangan takut, justru mereka menjadi berani untuk mewartakan itu kepada setiap orang. Pada kesempatan yang berurapat ini, kita perlu panggil untuk mengungkapkan hal ini, saling meneguhkan, saling menghibur, saling menguatkan, mungkin juga lewat perkataan atau mungkin juga lewat tindakan-tindakan yang konkret. Itulah ungkapan yang dapat kita hayati dengan istilah jangan takut. Jangan takut menjadikan kita bukan hanya seperti penonton, menjadikan kita bukan hanya seperti orang yang tinggal diam berpangku tangan, tetapi jangan takut mengajak kita untuk bergerak bersama-sama. Untuk bergerak bersama-sama melawan hal-hal yang mengganggu kebahagiaan dan yang merusak kebahagiaan umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berkasih dalam Yesus Kristus, aneka macam imbauan telah disampaikan kepada kita. Aneka macam hal telah diungkapkan kepada kita, baik oleh pemimpin negara kita dari pusat sampai lokal, ataupun juga pemimpin gereja kita, baik dari uskupan sampai ke tingkat paroki, telah diungkapkan kepada kita semua. Jangan takut artinya kita harus bekerja, kita harus bergerak bersama melawan apa yang menjadi hal situasi yang membuat kita menjadi gelisah, cemas, dan takut. Tetaplah waspada dengan melakukan apa yang telah disampaikan kepada kita. Percaya dan yakinlah bahwa semua yang disampaikan kepada kita berupa himbauan, keputusan, ataupun juga aneka macam hal, istilahnya semuanya demi kebaikan kita. Kita lakukan itu, kita perbuat itu, bukan hanya sekedar berpakaian atau malah sebaliknya. Banyak orang justru sebaliknya dilakukan. Dilarang ini, tetap melakukan itu. Dilarang itu, tetap melakukan ini. Dilarang seperti ini, masih juga melakukan seperti itu. Itu memang tidak tinggal diam, tetapi justru melakukan hal yang sebaliknya, yang justru akan menampilkan semakin banyak keprihatinan yang terjadi. Kita sebagai orang beriman Kristen yang mereka melampaskan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita bersama-sama seluruh umat paroki Santo Martinus terus boleh-boleh ini. Mari kita bergerak, jangan takut. Mari kita sama-sama melakukan apa yang disampaikan kepada kita, karena semuanya itu demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, demi kehidupan kita yang lebih membahagiakan, yang lebih menjanjikan kedamaian dan juga menjanjikan kesejahteraan. Kristus menemani kita, Kristus mendampingi kita, dan Kristus menguatkan kita. Kita
memegang kata-kata Kristus dalam menghadapi aneka macam situasi saat ini. Jangan takut, tetapi mari kita melakukan hal yang positif untuk dapat mengungkapkan iman tersebut. Roh Kudus memberkati kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa Prapaskah, puasa dan pantang selama 40 hari ini, marilah kita memahami janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam Gereja Katolik yang kudus. Jadi, bersediakah saudara-saudari menolak godaan dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, kami bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, kami bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, kami bersedia. Percayalah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ya, kami percaya. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa. Ya, kami percaya. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersama dengan seluruh gereja dunia ini, kita menyampaikan doa-doa kita. Saudara-saudara, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putra-Nya dari kematian agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi semua pengikut Kristus, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Bagi tanah air kita, semoga kebangkitan Putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar kami bersama-sama berjuang teristimewa dalam masa krisis karena wabah virus COVID-19 ini, agar kami turut bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih memberikan kesejahteraan dan kenyamanan, terhindar dari segala kegelisahan. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul
hidup sebagai saudara satu sama lain. Semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Pada malam yang agung ini, mari kita sejenak ke dalam hati kita masing-masing menyampaikan intensi pribadi kita dalam ungkapan syukur atau permohonan pribadi kita ke hadapan Allah. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra memasuki pasca raya abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi mempersiapkan persembahan. Terpujilah engkau surga, berkatilah yang datang dalam nama
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau yang Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah. Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengucap-ucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami. Dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran yang ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan apa
bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kau segarkan dengan perayaan Paskah. Kami mohon, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami, dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai sejahtera, sejiwa sebagai umat kesayangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mengakhiri perayaan malam Paskah ini, saya atas nama Pastor Paroki Dewan Pastoral Paroki Santo Matius Detus Bonebone PGPM Paroki Santo Matius Detus Bonebone mengucapkan selamat merayakan Paskah. Selamat malam Paskah pada kita semua. Semoga sukacita dan kebahagiaan pada malam Paskah ini kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tetap menghayati hidup dan iman kita di dalam Kristus yang telah memenangkan kita. Besok kita masih akan merayakan perayaan Paskah dan pada channel yang sama mudah kita merayakannya pada pukul 9 pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berkat Tuhan untuk perayaan Ekaristi. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan Putra-Nya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, dengan hati yang gembira, saudara sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.